rahimakumullah, dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa hakikat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari Khulafa'ir Rasyidin, bukan berasal dari para sahabat lainnya, bukan berasal dari tabi'in, bukan berasal dari tabi'ut tabi'in, tabi'in, dan juga bukan berasal dari para imam madhab yang empat. Tetapi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mula adanya berasal dari Bani Ubaid Al-Qaddah, munafik zindik, pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi. Ini perkataan ustaz tersebut, Ustaz Wahabi ini nih sangat menentang dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kata ustaz ini, ustaz lembu ini, ustaz tikus tak kepak mai ini, bahawa beliau mengatakan asal usul maulid tersebut daripada yaitu Yahudi. Ini pencemaran nama baik ini ustaz ini. Ini jangan dibiarkan ustaz-ustaz kayak tikus ini, jangan dibiarkan ini. Padahal kita merayakan maulid tersebut berdasarkan yaitu daripada hadis, berdasarkan daripada tabi'in, berdasarkan yaitu daripada empat madhab. Okey? Janganlah anda menuduh sedemikian. Jangan anda mengklaim bahawa kami merayakan maulid tersebut iaitu berdasarkan dari Yahudi. Tekepap ma kamu itu bodoh. Oh ma kamu itu. InsyaAllah siap kami beri dalil. Siap kami nampakkan bukti-bukti bahawa maulid itu berdasarkan daripada para tabi'in, berdasarkan daripada yaitu para sahabat, berdasarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kami akan buktikan maulid itu adalah bukan berdasar daripada para Yahudi. Tak kepak mah kamu itu. Insyaallah lebih lanjut kunjungi YouTube kami yaitu Rimu Aswaja Kofa.